Yo, halo teman-teman. Balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Batride War Genesis. Oke, di video sebelumnya kita telah mengalahkan Kamen Rider Kuga dan juga Kamen Rider Agito di timeline mereka masing-masing dengan cukup mudah. Nah, untuk mengetahui kelanjutan kisahnya bagaimana, langsung saja lanjutkan game kita kali ini. Kira-kira bisakah Kamen Rider Ghost dan juga Heisei Rider lainnya melindungi timeline para Rider? Oh, sekarang kita ke Ryuki sama Vice ya? Oke. Kita ke dunia Mirror World nih. Ryuki itu pemain kartu kan ya? Gimana kita kalau kita pakai si Blade? Orewa umei to tadakau. Temennya si Diket nggak boleh anjir. Diket juga muncul di sini kah? Padahal gue niatnya tuh mau pakai rider yang semuanya tuh menggunakan kartu gitu loh. Ternyata Diket dilarang di sini, ya sudah. Ini sebelah-sebelah mereka ini apa sih kok dikunci gitu? Kita nanti bisa pakai final form gitu kan? Atau gimana gitu di sebelah mereka ini kok pada kekunci gitu? Ya sudah. Fight aja lah. Kita membawa senpai kita nih, yaitu Kamen Rider Vice. Si Blade baru bisa gunain satu item ya di slotnya. Agito Flame deh. Paling bagus sih Agito Flame kayaknya di sini. Nggak tahu juga sih ya kedepannya ya, karena kan kita masih membuka banyak item nantinya. Cuman untuk sekarang kayaknya sih untuk di rank C tadi ya, itu si Agito yang paling bagus. Andetto Fuin suru. Aku akan menyegel undead. Cek belakang, nggak ada. Oke. Nah, ini dia Ryuki. Oh, langsung menghadapi Ryuki ternyata. Jantan juga dirimu, Shinji. Wih, nah terus. Ah, fastnya udah kena itu padahal tadi. Sama dia di demand malahan. Terus. Oke, mantap. Slash. Kick. Ya. Kurang. Apa? Dikabur. Kabur di dalam ini. Masuk ke dalam cermin deh. Curang nih. Curang. Mentang-mentang dia bisa masuk ke dalam cermin, dia kabur lewat cermin deh. Wululululululu. Banyak sekali Mirror World. Mirror Monster ya. Ya, habis. Wah, itu ada box kuning tuh. Oh, kalau enggak kita nyebutnya box item aja lah ya. Kalau yang box kuning yang buat energi aja. Biar gampang mindainnya. Besar banget suaranya. Oh, pakai slash lagi. Biar damage-nya makin sakit. Ya, kombonya kepotos. Padahal tadi udah 100 kombonya. Nice. Lagi. Wah, poin kita udah penuh tuh. Kick.
kick. Nice. Pasang dulu di ini slash. Mengduksena. Wah, di Gedo. Apa yang kamu lakukan di sini di Gedo? Sate. Katasukeru ka? Oh iya kan dia tukang ini ya, tukang lewat ya. Rider yang lubang lewat ya. Anggap aja kebetulan dia lewat di dunia Ruki. Lu kalau udah exit charge langsung diserang lagi, Faiz. Exit charge mulu. Tapi ini diserang kan enggak? Fusion charge. Woi. Woi, mana ujung tuh, woi? Buset. Ampun. Royal Strike Flash. Rasakan ini, Kaido. Lo mau gua tendang lagi, ha? Lo gak kapok-kapoknya gua tendang ya, pokoknya ya. Strike Flash. Ayo kita hajar bokong di Kaido ini. Nice. Four card. Pesain. Ayo Faiz. Ya. Gak pas. Ditendang sama si Takumi. Oh, mati. Oke. Masih. Oh. Ah, tapi tidak ini. Tidak epic. Ditendang sama si Takumi. Jadi ya pental sih dikaitnya. Dibalkan Takumi. Kau mengganggu epic momenku. Apa? Oh, lu. Kamu tiba-tiba muncul lepas cundang kamu ya. Pengecut, woi. Masa nyerang dari belakang? Tiba-tiba dia langsung muncul gitu ya. Padahal sih tadi ada suara ternyata dia keluar dari mirror world. Kick. Nice, pecah. Set lagi di ini. Slash. Serang. Yaudah, itu cuma exit charge gitu doang. Tapi gak diserang lagi. Rider kicknya dia gak nendang gitu. Serang lagi, woi. Oh. Takumi. Nah, berapa tadi harusnya? Nah, dia muncul lagi. Tuh dia keluar dari mirror world ini. Ngendap nih si Ryuki ini. Tanda. Slash. Kabur lagi. Berarti kabur mulu, Shinji. Ikut.
Oke, langsung kita kesini aja. BTW si Dika tadi cuma gitu doang ya. Dia tuh ngapain sih sebenarnya si Dika tuh? Dia tuh cuma numpang lewat sini terus udah dikalahin, minggat udah gitu doang tuh. Aduh. Ayo dikit lagi. Oke. Sudah selesai. Coba kita kesini dulu. Hey, aku menemukan. Woi. Salam, ditungguin sama si Ricky. Takumi, wah Takumi nyantol tuh. Coba deh lihat di pipe tuh. Nyantol dia. Di ini. Di nah di situ tuh. Nah, baru muncul. Di semacam penghalangannya. Dia belum sempat masuk dia udah ini tutup. Tanda slash kick thunder apa sih kick thunder maha kalau slash man dia jadi lightning slash aku guys udah lupa guys udah lama nggak nonton kamera double guys gini nih kalau udah lama nggak nonton jadi muncul lagi deh jadi udah lupa jurus-jurusnya. Kabur lagi. Mau berapa kali, Ryuki? Lu mau gitu terus sampai darah lu habis. Survive. Oke, pertama kita ambilin di sana dulu ya. Jangan sampai tertinggal. Ini box item ini penting sekali. Nice. Aduh. Oke, aktifin slash dulu biar dia gak nyakit. Pecahin Takumi. Nice, pecah. Hajar. Ayo jadi Blade King aja. Absorb Queen. Royal Strike Flash. Fusion King. Royal Strike Flash. Royal Strike Flash. Ayo hajar dia. Woi. Ayo kita hajar. Ayo Takumi. Kita double rada kick ya. Jangan sampai gagal, jangan sampai kayak tadi. Mendoksena. Takumi. Takumi hilang. Semua orang untuk ini.
Takuminya hilang-hilangan, heran gue. Apa sih Takumi? Ya bener lah. Mau kelihatan epic aja gak bisa diajak kerja sama sih Takumi ini. Tadi waktu ngelawan Diket, kita mau double rider kick, Diketnya ditendang. Sekarang waktu double rider kick ke Ryuki, si Faisang hilang. Ada aja tingkahnya. Oke, di sini 3 item nih, ada Ryuki, Den O Root Form, dan juga Knight. Oke, sama-sama bagus nih. Dia tapi besaran di HP ya, 200 dong tadi ngasihnya. Sekarang kita ke timeline-nya Vice. Misi seperti apakah yang akan kita hadapi kali ini? Speed Rider ya. Speed Rider. Gua mau pakai Kugo sama Agito kali ya. Ore wa minna no egao o mamoru. Minna no ibasho wa ore ga mamoru. Gua pengen ngeliat nih waktu double rider kicknya mereka berdua. Wih, Kuga ya udah bisa pake 3. Wih, mantap kali dia udah bisa pakai ranking AL. Pasang lah Dagoba Zeba. Oh, anjing. Lihat attack-nya. Hampir penuh, guys. Pasang ini. Nah, mantul. Attack-nya penuh, gila. Nyakit banget ntar ini damage-nya si Kuga ini. Oh, pasang ini. Nah, kita fokus di darah. Kita fokus di HP-nya ya. Fokusnya ini 200. Coba di ranking yang A lagi ada nggak? Oh, ada B nih. Boleh nih. Si ini ya. Nomor 3 ya. Si Grunggi Kelelawar. Oke. Yang kelelawar aja. Si nomor 3. Oke, boleh. Dev-nya juga udah gede banget tuh. Mantap. Anjir, attack-nya full. Henshin! Ore wa minna no egao o mamoru. Saa koi! Zettai ni minna no mirai. Iku ze, Soichi-kun. Wah, kita harus menghadapi para Riot Trooper dulu nih. Haruskah gua menjadi Rising, guys? Gak usah lah ya. Roco-roco doang kok. Lagi. Ha. Ha. Nice, Soji-kun. Ya. Ayo tuh, pas ngumpul. Soji, tahan dulu ya. Ya, yeah! Nice Soichi-kun. Out of Ajin. Kita menghadapi ya motornya si ini. Vice ya. Easy lah kalau gitu. Takumi, maju. Masa kamu malah nyuruh si robot lu sih kayak mana? Wah, merasa menghindar. Soichi-kun, tahan. Nice. Ayo. Oh, sialan. Sekampret gue mau bareng rider kicknya sama si Soichi kok. Ya, yeah, kabur atau pajin ah. Takumi, sini Takumi. Kaiksa, maju gak? Ah. Kira-kira Kaiksa.
Ini kenapa motor-motor dipakai-pakain deh. Oi oi. Jodan janai ze. Omae ra ni yarareru nante mafia da ze. Daijoubu. Ore kuu kara mon. Woi 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 woi. Salam. Ayo Soichi, hajar dia. Cho Henshin. Ya digeser-geser ah Soichi ah. Ya. Harus tadi udah kalah itu sama si Soichi malah digeser. Sini Soichi. Nih nih. Ada robot baru nih. Awas, duga. Nah, sip. Join soon. Oke, selesai. Join soon. Yuk, tempat selanjutnya. Oke, di sini enggak ada box item lagi. Ada autophagin. Sini dulu lah. Baru ntar kita menghadapi autophagin ya. Nah, kita mau ambil. Aduh, duh. Oh, boleh juga kamu ya. Kamu main sistem kejut kamu ya. Lanjut Soichi. Maju aja, serang aja. Gua ngelindungin lo dari sini. Buset. Wah, Cho Henshin. Serang ajar. Ya. Dah. Kok kabur? Tuh, siapa tuh muncul? Kok ada dua? Tekozurase yagatte. Kono mama ikki ni owarase yo ze. Oh. Fight sama out of fight. Ore ni wa yume wa nai. Demo mamoru koto wa dekiru. Maju Vice. Tatakau nara totto yaro ze. Issho ga ii nara. Yeah. Oke, kena si autophagin-nya. Seenggaknya ada yang kena ya. Au 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 au. Au 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 au. Au. Nice. Ayo. Iyalah. Iya. Jalan. Langsung. Sekarang gurai. Aduh, aduh, aduh. Kena kamu. Nice. Untung tadi dihajar sama si Soichi ya. Susah nih kalau cuma satu. Yeah.
Mantap. Kalau ultimate bisa di-charge enggak sih? Oh, bisa dong. Mau jadi apa rasanya ultimate? Ayolah, Soshi-kun. Geseran. Yatta. Ini sih goblok. Malah nyatu sih goblok. Berarti kalau mau double radek itu memang harus lihat lokasinya dulu ya, jangan asal-asal gitu ya. Ini masa Kuga sama Agito jadi nyatu begitu. Oke, Kuga udah level 42, Agito level 21. Di sini ada 2 item nih. Satu item kita kurang. Oke, kita sudah menyelesaikan 2 misi ya, yaitu di timeline-nya Ryuki dan juga timeline-nya Vice. Untuk besok kita akan beralih langsung ke timeline-nya Blade dan juga Hibiki. Oke, kalau gitu untuk video gua kali ini cukup sampai sini saja, dan kita bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Batrite War Genesis ini di lain waktu. Jadi jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.